Halo, jumpa lagi kita dengan Kasua Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar semua sahabat di sana? Dan hari ini aku ada di VGA China ya, untuk mencoba tes review dari gameplay karakter terbaru yang mereka rilis kemarin, yaitu adalah Hanying S-Class ya. Dia adalah tank atau defender S-Class untuk tim physical ya. Dan kita akan coba gameplaynya hari ini di banner yang terbaru dia. Oke, ini bannernya ya apa? Patchnya ya. Langsung kita masuk ke mode training di sini, practice, dan kita langsung coba aja ya. Pertama kita akan coba untuk basic attack-nya seperti apa. Ya, di sini hanya serangannya menggunakan gitar apa deh, semacam gitar biwa gitu ya, serangannya dari jauh. Kita akan coba klik. Oke, ya ini jadi jarak aman ya untuk nembak. Kamu bisa nyerang tanpa dihajar oleh musuh ya dari jarak jauh. Oke, orb kuning dan orb merah dua-duanya bentuknya seperti gelombang ya dari jarak jauh juga. Kamu kalian klik untuk tombol transform, dia akan berubah menjadi mode warrior dan mendapatkan orb biru ya. Nah, di orb biru ini kecepatan dan damage kalian naik pesat ya. Apalagi untuk gitar di bawah, kamu bisa isi gaugonya sampai full, kemudian kamu baru pencet hold untuk maksimum ulti. Boom. Iya, kayak gitu. Iya, dia pakai lagi ikatan rambutnya. Oke, dan ini serangannya menggunakan irama yang mengeluarkan apa semacam ada kupu-kupu ya, serangan keluar dari situ. Nah, oke, untuk serangan yang untuk latihan pertama selesai, kita akan coba latihan kedua. Dan buat kalian yang masih punya Rosetta silahkan, tapi untuk yang hanya ini kayaknya lebih bagus karena dia punya damage resistant untuk mengurangi buff elemental fisik musuh itu lebih banyak daripada Rosetta. Kemudian juga nanti kalau dilihat dia punya semacam damage overtime ya. Oh, kalau diklik dua kuning dia akan mode terbaru dan musuhnya warnanya berubah jadi merah ya si musuhnya. Oke. Oke, di bawahnya harus bara dipenuhin untuk gitarnya. Di sini kalian bisa klik, kemudian kalian klik lagi tombolnya yang ya ini kalian hold and oke, musuhnya berubah warnanya jadi merah ya. Itu mungkin dia kena damage overtime. Lihat musuhnya kan itu kan damage terus, damage. Padahal nggak diserang, warnanya merah, damage terus aja damage. Mungkin kalau jadikan untuk QTE, ketika musuhnya terkena sambaran QTE kan terus damage overtime ke bawah ya damage-nya. Oke, di sini kita ganti lagi mode warrior, serang. Kemudian kita bisa klik tombol ultinya berkali-kali ya, tok 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 tok, tok cepat ya. Oke, nah kita di sini coba lagi hold dan gitar dalam kondisi penuh. Itu damage-nya lebih maksimum, lebih sakit ya. Oke, di sini juga ini kupu-kupunya ada tiga ya. Mungkin ada maksud tersendiri ya, damage-nya lebih tinggi. Dan dia juga kena damage overtime berkali-kali ya. Walaupun nggak kena serang, tapi serangan yang tadi terus mengenai dirinya ya berulang-ulang. Dan kalau dua kuning dipencet itu modenya berubah, ada orb keempat ya, orb warna hijau. Ada orb merah, ada orb kuning pada mode standar. Ketika berubah menjadi ini warrior mode, ada orb biru. Tapi kalau di mode standar dua orb kuning dipencet, ada lagi orb hijau ya. Oke. Serangannya cepat banget ya untuk kategori seorang tanker. Ini serangannya cepat speed ya kalau dalam mode warrior. Dan di sini kalau lihat musuhnya berwarna merah, sepertinya dia kena DOT ya berapa kali itu. Dia terus kena, terus ngurangin terus nyawanya. Ini modenya keren banget. Ini modenya flying dagger ya. Dia terbang sambil nyemburin ribuan kupu-kupu malam untuk menyerang si musuhnya. Oh, enak banget, enjoy kayaknya dipakai untuk konten sehari-hari ini. Oke, dua kuning, ada orb yang hijau, kemudian masuk lagi ke dalam mode warrior. Serangan dan speed kamu akan naik pesat dalam mode ini. Orbnya hanya satu yang dipakai, yaitu orb biru dalam mode warrior. Kalian klik berkali-kali, kalian bisa langsung klik hold juga untuk mengeluarkan ultinya ya. Oke, hanya tampak berlari membawa beban yang lumayan berat. Oke, selesai. Dan kita akan coba untuk gameplaynya melawan musuhnya, yaitu Huaku, di video berikutnya. Yuk kita saksikan bersama, lanjut. ランルと解く高音に散れ強化を踏み砕く
Oke, gamenya seru banget ya, bersama Hanying S-Class Tank Defender ya, terbaru dari PGR China. Jadi teman-teman yang punya PC dan mainin PGR China, silahkan kalau mau gacha sudah tersedia ya, minimal 15.000 PC untuk bawa pulang. Terima kasih sudah nonton, subscribe, like, share, and gaul. Bye-bye.